Oke, sekarang kita berada di stasiun Halim. Kita cepat ya. Kita akan mereview tempat ini semuanya dari keberangkatan sampai nanti kita sampai di Kota Bandung. Nah, stand-stand yang ada di sini nanti akan kita infokan buat Anda apa aja ya yang tersedia. Jadi untuk sarana tiket untuk di sini bisa secara online atau Anda bisa datang langsung ke tempatnya untuk pembelian mesin tiket. Nah, itu ya mesin tiketnya semua ada nih, ini seperti Anda lihat nih ya, ini mesin tiketnya. Ini kalau kita beli mesin tiket jualan tiket. Nah, itu kalau bagian ke toilet kemana? Nah. Oke, kita masukin ya. Nah, di sini juga ada restoran-restoran juga, stand kuliner. Nah, kalau mau masuk pakai gini. Nah. Tuh, standnya banyak tuh. Nah. Jadi ini miniatur kereta cepatnya ya. Nah, ini miniaturnya. Oke. Kita ke ruangan VIP-nya. Terima kasih. Iya, Pak. Ini juga. Ini
Jadi ini jadi setiap meja di sini, di sana, dan di sana itu semua ada makanan-makanan. Nah, makanan-makanan ada kue, ada keripik-keripik. Nah, begini-begini ada setiap meja ada. Jadi keunggulan dari VIP tempatnya lebih nyaman. Nah, suasananya begini deh. Nah ini. Untuk musola ada musola, toilet juga ada, pe wanita. Di ruangan ini ada juga jam keberangkatan ya. Jadi sebelum berangkat setengah jam sebelum keberangkatan itu kita langsung dijemput sama petugasnya untuk diantar ke kereta cepat. Nah, jadi sini bisa dingin, tempatnya dingin ya. Ada snack-snack, ada kue, itu ada kacang. Nah itu. Ini. Nah itu tiketnya kita kasih. Oke. Oke. Oke, di sini lunchnya sedia. Ya. Satu A, satu C. Oke. Terima kasih. Sendiri nih. Sendiri. Boleh. Kasih. Oke, kita sekarang berada di bagian depan ya. Gerbong 8. Nah, ini kita lihat ini ukiran batik ya. Nah, karena saya tersiap sebagai konduktur perjalanan hari ini. Apabila Bapak Ibu butuhkan bantuan saya, silakan untuk menghubungi saya sangat membantu. Terima kasih dan selamat menikmati perjalanan.
yang terhormat, selamat menikmati fasilitas yang tersedia di kereta. Oke, jadi kalau Anda mau kelasnya mau turunin gini, nah tinggal tekan aja. Nah, ini udah turun dia posisinya. Nah, posisi udah turun dan ini bisa dinaikkan ke atas. Nah, turun ke bawah, naikkan ke atas. Nah, address-nya. Jadi untuk naikkannya ini lagi. Kita naikkan. Nah, gitu. Kereta cepat bus. Kami mohon kerjasamanya untuk menjaga dan memelihara fasilitas yang telah tersedia di dalam kereta. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Saya sampai di stasiun Padalarang ya. Padalarang. Nah, untuk liputan di Padalarang nanti akan saya informasikan ya semuanya bagaimana caranya untuk nyambung ke stasiun Bandung. Nah, oke.
kita akan melanjutkan sampai ke Tegaluar. Kebetulan kita lanjutin lagi langsung kereta api ini bus sampai Tegaluar. Nah, jadi dia berhenti di sini hanya 5 menit aja. Posisi hujan ya. Kota Bandung hujan. Oke. Demikian liputan saya dari kereta cepat dari Halim sampai ke Tegaluar. Terima kasih atas Anda menonton di liputan saya. Nonton terus liputan saya di liputan yang lain. Terima kasih. Oke, kita setelah turun dari kereta bus, sekarang kita keluar. Nah, turun ke bawah. Nah, ataupun kita naik lift juga bisa. Nah, karena hubung jauh, tangga kita naik lift. Keluar naik lift. Oke, kita bisa naik lift juga bisa. Bisa naik eskalator juga ada bisa. Nah. Tuh. Nah, itu kedatangan. Nah. Oke, kita jelaskan, kita tap lagi ya. Jadi nanti ada keluar itu di tap ya. Nah, tiket Anda. Nah, dari sini keluarnya. Toilet. Nah, kita keluarnya itu. Kalau kita ke atas, kita berangkat lagi ya. Nah, ini masih banyak, masih kosong-kosong toko-tokonya, apanya, warung-warungnya. Nah, ini ATM juga ada. Nah, kalau naik Damri juga bisa, tapi kita menunggu waktu 1,5 jam. Waktu naik Damri, karena macet jalanan.
Jadi busnya, jadi busnya itu ada yang Damri, ada yang bus Summarecon. Iya, Big Bird. Jadi yang ke Summarecon itu yang Big Bird-nya. Oke. Okay.